Dalam pada itu, KPDN akan melaksana siasatan terperinci susulan dakwaan peniaga mengenakan caj tersembunyi untuk penjualan telur ayam. Timbalan menterinya, Fuziah Saleh berkata, maklumat awal mendapati peniaga berbuat demikian kerana terpaksa menanggung kos yang tinggi. Tapi sebenarnya kita pun tidak menyalahkan peruncit sebab sekiranya masalah dia, dia nak dapatkan bekalan dan dia apabila dia membeli itu dengan harga yang harga jualan dah ya, dan kita telah dapati ada beberapa kes begini. Jadi kita pun nak kena tengoklah dari segi dia punya supply itu di peringkat mana yang kita boleh perbaiki. Beliau ditemui selepas melancarkan aduan suri dan peremajaan semula aduan KPDN, aduan suri di Alustar.